Guna koordinasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantas Korupsi pada Jumat 31 Maret 2023 bertempat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku menggelar rapat pembahasan permasalahan barang milik daerah Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Dian Patria selaku Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK dan dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Zulkifli Anwar, pihak kantor wilayah BPN, kantor pertanahan dan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Anwar dalam wawancaranya mengharapkan berbagai permasalahan terkait barang milik daerah bisa terselesaikan karena sudah menjadi tanggung jawab masing-masing OPD yang di tingkat pengelola aset untuk terus ditindaklanjuti. Jadi diharapkan berbagai permasalahan yang terkait dengan barang milik daerah sudah menjadi tanggung jawab masing-masing OPD dan di tingkat pengelola aset, dan ini mudah-mudahan ditindaklanjuti terus sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di barang milik daerah, pengelolaan barang milik daerah menjadi selesai. Itu aja inti kita punya pertemuan pada hari ini.